Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya itu mau mengambil rambut di lantai karena tadi saya potong rambut dan ini tidak terlalu panjang, tapi saya tetap ambil dan kumpulkan ya. Karena kenapa? Yang seperti ini juga berharga teman-teman. Jadi tidak harus terlalu panjang. Tuh teman-teman lihat ya. Saya dekatkan kameranya. Terus saya kumpulkan seperti ini. Oh ya, sembari saya mengumpulkan rambut, saya mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah support saya, yang sudah subscribe channel saya. Teman-teman lihat ya, rambutnya seperti ini saya ambil. Dan ini memang tidak terlalu panjang, dia sedang, tapi dia ini tetap mempunyai harga atau nilai tertentu ya teman-teman ya. Ya, saya ambil dan saya sangat semangat sekali kalau ada rambut-rambut seperti ini, karena ini bagi sebagian orang ini sampah, tapi bagi saya ini adalah uang teman-teman. Lihat ya, saya ambil, saya teliti, loh, saya kumpulkan, saya ambil lagi. Tuh teman-teman gembira ya, terima kasih rambut sudah hadir dalam hidupku. Semoga kamu mengundang banyak temanmu datang kepadaku. Lihat teman-teman, banyak sekali rambutnya. Saya kumpulkan dan ini akan menjadi cuan dan menjadi uang teman-teman. Lihat. Lumayan ya. Tuh. Semuanya itu akan berharga apabila kita itu bisa menghargai ya. Maksudnya bisa menghargai itu seperti ini, kita tidak buang, kita kumpulkan, nanti dia akan menjadi uang. Jadi uang tuh, lihat. Lumayan ya teman-teman ya. Nanti kita kumpulkan. Kumpulkan akan menjadi cuan. Ambil lagi, pergi sebelah sini, ambil rambut di lantai, kumpulkan lagi. Wow, semangat. Saya mengambil rambut yang cantik, rambut yang bagus. Yuhu, banyak teman-teman terlihat. Wah, mungkin ada 30.000 atau 35 boleh, karena sekilonya 350. Masih ada sisa-sisanya, kita tetap ambil, kita kumpulkan di sini, ambil lagi. Ambil kembali ambil. Nah, lihat, ambil banget, sudah satu ikat ya. Ini lagi juga ambil. Satu ikatnya rambut ini bisa kita jual dengan harga tertentu tentu. Lihat, rambut ini adalah rambut panjang dan hitam. Walaupun tidak terlalu panjang, tapi dia tetap punya harga ya teman-teman ya. Jadi kita tetap mengumpulkan ini rambut supaya kita dapat uang, dapat cuan dari sini. Wow. Lihat. Dan saya sudah dapat rambut tuh, lihat. Rambut seperti ini nanti kita ikat. Kita ikat ya teman-teman ya. Oh, terlihat memang tidak terlalu panjang, tapi dia tetap berharga teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.